Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dia menjanjikan penebusan karena kasihnya kepada kita semua. Dia merendahkan diri turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita. Dan pada waktu yang tepat, Allah mengaruniakan anaknya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Tuhan Yesus memberkati.